Bumi itu indah. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Begitu banyak warna-warna kehidupan di dalamnya. Air, cahaya, udara, tanah, serta spesies flora dan fauna yang amat beragam. Ya, bumi tempat kita tinggali ini sungguh milik kita yang patut kita jaga dan kita lestarikan bersama. Kita warga Indonesia. Kita berdiri di negeri Pancasila, negeri yang unik dan indah. Berjejer 1000 pulau, ragam suku, budaya, bahasa, namun tetap satu. Siapa kalian? Sedang apa kalian di sini? Apa mau kalian? Tolong pergi. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kesejahteraan kami. Kami mohon. Kami datang untuk memberikan kabar buruk bagi kalian semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa mereka? Mengapa kita semua seperti ini? Karena mereka, segalanya telah hilang di muka bumi ini. Kegiatan-kegiatan di dunia ini banyak yang ditutup. Banyak orang yang sakit. Bahkan kegiatan-kegiatan rohani kita di gereja dihentikan. Bagaimana ini? Benar, aku sangat takut. Aku takut sekali. Apakah ini yang namanya krisis dunia? Penyakit pandemi, teman-teman. Tenanglah. Kita jangan takut dan kita jangan khawatir. Ini bukan akhir dari segalanya. Bumi kita sangat kuat. Begitu juga dengan iman kita kepada Kristus. Kemarilah, ikutlah denganku. Apa itu? Ini adalah ensiklik kedua dari Paus Fransiskus bernama Laudato Si. Ensiklik ini mengajak kita semua untuk peduli dan mengajak kita semua untuk melakukan aksi peduli terhadap lingkungan hidup melalui terang iman kita semua. Dan juga kita diajak untuk berjalan bersama Kristus dalam terang iman dan kasih.